Here we go final upper bracket game kedua antara Evos Legends versus Aura Fire dan satu poin telah dikantongi oleh Aura Fire so apakah Evos Legends mampu mengembalikan keadaan dari match point yang udah dipegang sama Aura Cimomo. Ah, ini menurut aku kalau chance sih pasti ada aja ya. Tapi gimana eksekusinya dibawakan oleh pemain-pemain dari First Legion seperti yang tadi kita udah bahas juga Aura mereka memang strong untuk tim Fat 5 nya Apalagi mereka juga punya jaminan uh, Heart hard guard ya di tangan Hai. Tapi FunStrong Strong bakal mengusir Hai yang bermain cukup nakal sepertinya di area jungle yang dimiliki oleh pemain dari First Legion. Ya, tapi kali ini Inisiasinya coba dilakukan menuju ke area Little Wonder yang pertama. Sudah ada 4, 3 member bahkan yang bersiap dari Force Legends juga untuk langsung kontes. Tapi sepertinya sindrom gak mau melepaskan Little wonder -nya. Dia pun sudah mulai bersiap karena udah ada backup dari Aran yang bersembunyi di area bagian atas semak sana. Tapi once again sepertinya Tas gak mau menjadikan Little Wonder prioritas dan melepaskan Little Wonder ke arah Aura Fire. Ya dan Van udah menggunakan Retribution ya untuk mengamankan Little Wonder tersebut. Dan fun Strong Kali ini tidak akan terlalu comment juga untuk mengejar ke arah sindrom, yang dimana mungkin masih menunggu untuk mistik gas juga dari sindrom sendiri, sementara flicker yang cukup mahal untuk brands udah menjadi informasi juga yang uh, didapatkan oleh aura fire di area bawah. Ya itu benar-benar informasi yang mahal loh untuk aura fire ya, hmm. karena mereka gak ada dua menit. Oh uh, ke depan untuk penggunaan flicker dari Brands dan bisa ini kalau misalnya mereka mau coba paksain untuk press ke area gold lane dan melepaskan objektif turtle yang pertama. Karena lagi-lagi dari retail ini membutuhkan item banget. Kalau misalnya dia unggul di laningnya itu akan membuat nantinya snowball benar-benar dipegang sama aura fire. Iya, dan posisi dari Aran di sini masih harus tarik ulur juga ya dengan Fluffy. Apalagi jangan sampai nanti Fluffy-nya punya kesempatan atau dapetin space untuk bisa motong landing dari Aran sendiri. Dan Van Strong sepertinya sudah mulai muncul untuk memberikan backup. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah mulai diinisiasi oleh Aura Fire. Oke, tapi terkena papat string seperti atas. Cukup struggle untuk bisa melakukan kontes dan penalti zone from Aran. Serta Mystic Gas yang langsung bisa mempanis keberadaan dari Tas. First blood diterima oleh Aura Fire dan juga satu tart tapi Brave Fighter from Fluffy dengan adanya Flicker High berhasil dihilangkan. Tapi Aran mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Untung masih di cycle Eye menghindari inisiasi maut dari Fluffy. Tapi once again fun terlalu kuat. Ada Prevost Rod dan itu dia finisher yang bagus dari seorang fun. Bahkan sekarang mencari player ketiganya karena Flicker terpaksa dikeluarkan. Tapi terkena efek stun dari Mystic Ball dan bahkan The Way of Dragon karena Syndrome. Coba untuk escape kah karena High memberikan love wave-nya. Masih ada Flicker dari Syndrome dan di Pukul mundur semua player dari EVOS Legends. Wah ini menjadi kerugian untuk EVOS Legends yang dimana mereka hampir aja tadi bisa nubangin ke arah-arah. -ara. Namun ternyata enggak jadi. Karena ternyata backupnya cukup cepat tapi hai sepertinya terlalu memaksakan untuk bisa melakukan rusuh tadi ke area purple ya. Sehingga harus dipanis oleh Fluffy. Tapi kali ini Van mencoba untuk mundur dari adanya satu buah inisiasi ke Arab All, uh, Purple yang sudah tadi coba diambil ya sama Van namun tidak berhasil tapi Kabuki dapetin platingan yang banyak seperti yang tadi tadi bilang kalau Kabuki terlalu snowball dari awal dia juga bakalan bahaya untuk Evos Legends. Iya tadi aku agak cukup penasaran sih Van gagal loh untuk retribution ke iya. area Purple buff mm -hmm. meskipun kena defense judgment ya tadi ya cuman menurut aku masih ada chance karena memang uh lihat ini Crossbow Kabuki menggila di bagian bawah sana berhasil mempanis Brands untuk pertama kalinya dengan adanya sprint itulah yang membuat lebih untung untuk Kabuki. Karena memang Brands udah flicker, dia nggak punya movement speed tambahan. Beda sama Kabuki dengan sprintnya. Itu cepet banget Kabuki. <Boy: l excitedEt Stoppets> <kes> <sharp ai> buset, <laughsGülmeophone> ngibrit banget dia langsung. Dia kayak bener-bener pede banget. Dia udah pasti tahu ini Brands bisa tumbang. Meskipun tadi ada backup ya sebenarnya. Dari pemain pemain Evos Legend di area bawah. Tapi di sisi lain juga sebenarnya Aura Fire mereka masih punya high tadi. Kalau memang misalnya harga dibutuhkan, itu irital e dari Kabuki masih bisa survive. Wow, ini kondisi yang kurang menguntungkan untuk Evos Legends ya. Ini di menit yang keempat udah ada 3000 gap gold loh untuk Aura Fire. Hmm. Dan ini akan membuat nantinya snowball hero-hero yang membutuhkan item itu bakal lebih cepat lagi. Dan bahkan kali ini inisiasi four man moves dari Evo's Legends bergerak secara bersamaan di area bagian bawah. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul. Dan sepertinya akan ada setup juga dari Van di bagian top lane. Tapi inisiasi dari Tas coba untuk mendapatkan Kabuki. Tapi Brands berhasil di pick off Kabuki. Melakukan outplay yang manis dari Hard Guarded kali ini menjadi player kedua. Crit, where are you running double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Diamankan oleh Kabuki dan by Buki outplay yang luar biasa fenomenal. Itu dua versus empat di area bawah. Dan Kabuki seakan-akan udah siap dengan tim yang pasti bakal dibuka sama Evos Legend. Karena mereka udah gak bakal ngelakuin kontes ke arah turtle keduanya. Dan Aura mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi manapun. Turtle mereka dapat Sekarang turret mereka juga bisa dapetin. Menurut aku ini udah Bener-bener dikalkulasi dengan sangat amat sempurna sih sama Kabuki sendiri. Wow, oh, ini udah bener-bener dipegang banget loh. Dan udah. timing hard guard-nya iya, dia. Karena memang hard guard dan juga heavy crossbow-nya itu digunakan untuk menghindari... ...slow effect yang yeah. dihasilkan dari War patience Untuk bisa mendekat juga ke arah branch yang belum ada flicker sampai sekarang. Iya dan wow, bahkan sekarang baru ada nih flickernya. Ketika dia udah kehilangan turret di area bawah dan sekarang tinggal peranan Kabuki aja udah untuk tukeran lane. Sekarang lebih fokus untuk turret objektif saja. Dan kalau kita ngelihat ini jadi kayak bayi buki yang ditinggal mandiri sendiri juga gak masalah gitu loh. Iya masalahnya Hai kan bisa global presence kan. Iya betul. Dia bisa harga dari manapun keberadaan dia. Dia gak perlu show up. Dia gak perlu show up juga dan itu benar-benar timingnya tepat sih untuk sinergi dari Hai dan juga Kabuki. Dan dua tarot berhasil di secure tapi mereka belum puas sepertinya karena sekarang bergerak ke area bagian mid lane. Dan terlihat di bagian bawah dengan adanya Brans coba untuk diberikan efek backstab. Tapi Kabuki once again diselamatkan dengan heavy crossbow dan juga hard guard lavi harus berhati-hati selama belum ada Blade Armor. Tapi Kabuki wow, menghindari semua mautnya. Dengan ini keluarkan dua melawan tiga. Dan bahkan Kabuki still survive dari gempuran. Tiga member Evo stages Dengan semua ultimate yang mereka oh. bikin Tapi kali ini di Jasmine Flicker Dengan hadiah penaltisan dari Aran Dan coba untuk menangkap ke Dengan Mystic Gas Tapi FunStrong Nowhere to run Berhasil mendapatkan pertukarannya Dan sekarang empat member bergerak Untuk mendapatkan autor tadi di bagian mid lane Tapi Fluffy Coba untuk defensive Dengan Rush fighter Dan Tato yang Presented by Samsung Galaxy S23 series 5U muncul di bagian bawah Tapi Fluffy one last hit Apalagi slot uh. gagal Untungnya Van Ini tapi, kan jungler ya Aran Tapi Aran Bakal coba untuk memotong Namun Fluffy Masih bisa survive Radit ini match apa yang dimana kita ngelihat memang Kabuki survive berkali-kali dari ancaman yang dilakukan oleh EVOS Legends Tapi meskipun akhirnya dengan satu body fine judgment itu mengakhiri hidup dari Kabuki Dan sekarang turtle nya sudah mulai muncul turtle yang ketiga bahkan perfect turtle untuk Aura Fire Iya perfect turtle lagi untuk Aura Fire mereka benar-benar full dominasi dari segi objektif ya Memang sekali lagi aku tekankan bahwa Van ini adalah sosok jungler yang 100, hampir 100% lah ya selalu bisa memenangkan chance untuk ke area objektif turtle ataupun objektif lord ya. Tapi yang jadi problem adalah ini Kabuki terpick off tadi kan dengan yeah. adanya striker di Judgment gitu. Yep. Dan mm -hmm. itu akan menjadi suatu keuntungan juga untuk Evo Legends karena down membuat celengannya pecah untuk Evo Legends. Ya yeah, sedangnya dari perbedaan network nggak akan terlalu jauh-jauh banget ya meskipun sekarang di menit tujuh lumayan jauh juga sih. Perbedaan tujuh ribu, enam ribu sorry dipegang oleh uh, Aura Fire dan masalahnya Aura ini bermain secara objektif. Mereka udah kantongin tiga turret dan bahkan sekarang udah mulai invasi main ke rumah dari pemain main Legends. Dan bahkan semua dipukul mundur. Lihat Van begitu kuat di gara depannya. Karena dia tahu gak mungkin dari Van Strong bakal narik dia pakai Divine Judgment. Iya yeah, jadi memang dia pede aja sih yeah. Untuk selalu ngebuka Tapi The way of dragon from Taz Coba untuk mendapatkan fun Tapi masih ada hard guard Dan bahkan falsely survive Menarik dari energy Ravjan Taz dalam bahaya Mystic gas menjadi Eksekutor yang manis Dari syndrome Dan oh. bahkan kali ini penalti zone Karena bagian bawah fase tertangkap Coba untuk escape Tapi sepertinya cukup struggle Keluar dari area penalti zone Dan bahkan Dan memulai jalan dibuka Tapi lihat kabuki kabuki. kabuki kabuki Heavy cross Memukul Memungkinkan semua plant Dan krite One last hit Damage dari selalu ah. Sakit banget Dan bahkan bisa mendapatkan berat Ya Kabuki Benar-benar on point dengan sebenarnya dia keluarkan. Mohon maaf itu turret base yang ditatak damage sama Kabuki. Dan dua pemain hilang. Kalau kita ngelihat replay presented by Samsung Galaxy. Ini tarik ulur yang manis sebenarnya dilakukan sama pemain-main Aura. Karena di awal ya kelihatan tuh mid cuma tiga orang. Ya oke okay, plus sama harga tadi dibuka sama high. Tapi satu buah penalti zone yang begitu manis dari Aran dan Kabuki memfollow up dengan cukup cepat apalagi satu berimulation manipulationnya itu dibuka ketika Kabuki -nya belum nyampe. Iya. Jadi pas dia sampai itu mau gak mau dari critnya harus nge-cancel reward manipulation ya dan ternyata targetnya berubah ke arah brands yang lagi sendirian dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai diinisiasi oleh pemain-pemain dari Aura Fire dan Evo tentunya mereka tidak akan bisa melakukan kontes di area Lord yang pertama. Iya dan lagi-lagi masih 100% objektif yang diamankan oleh Aura Fire. Mereka sadar kalau misalnya ya ini udah benar-benar dipegang banget nih. Ini udah total dominasi aku bisa bilang karena ada gap 9000 gold. Dan perbedaannya mungkin untuk di game kali ini, Evo Legends bawa dua high ground defense yang kuat loh. bahwa iya. Bawa Brands dengan Beatrixnya, bawa juga Eve gitu. Jadi mereka seenggaknya bakal bisa nahan menurut aku untuk Best Taret nggak dihancurkan dari Lord yang pertama ini. Ci. Gila Kak Buki, serem banget ya. Iya dia, dia mainnya bener-bener kayak uh, maksudnya bukan main asal berani doang, tapi kalkulasi damage yang dia punya juga dia bener-bener paham betul gitu loh. Dan sekarang Lord sudah mulai berjalan dan bakal coba ditahan, digiring sama Van Strong. Sementara fun bakal coba untuk menggagalkan eksekusi tersebut dan Tas bakal coba untuk menahan. Masih ada high ground juga dari Force Legend sendiri sehingga Lord pertama masih bisa di Clear kan dengan cukup cepat oleh pemain pemain dari Force Legends. Dan sekarang aku masih nunggu nih, Van Strong dengan Divine Judgment. Flicker Divine Judgment kayaknya dia bakal mengincar ke arah Kabuki atau mungkin ke arah Sin terlebih dahulu ya. Karena sepertinya kelihatan gara-gara depan dari pemain main Aura udah terlihat jelas banget sebenarnya. Iya. Di uh, pintu rumahnya Evos Legends ya, tapi dia masih belum Mencoba untuk menculik satu pemain. Ya, ini Kabuki berani soalnya nggak ada Van Strong yang terlihat hmm. di bagian bawah. Jadi dia pede aja untuk ngasih pokoknya damage yang base turret. Dan yang tadi aku bilang ya, ini Force Agents dengan membuat dua hero high ground defense. Mereka kuat untuk mempertahankan base turret dari waktu yeah. yang pertama. Mm -hmm. Dan itu yang beda sama game sebelumnya yang bisa langsung mendapatkan dua base turret dari satu lord saja. Dan Force Agents harus cepat-cepat reset nih. Tapi kali ini Van Eng engage karena bagian depan dengan energy eruption dan bahkan Mystic Gas membuat tas The Way of Dragon karena yang bagian tepat tapi sepertinya Aran berhasil di pick up, tapi Kabuki, menari-nari dengan heavy crossbow-nya coba untuk mendapatkan player kedua tapi sepertinya gagal dan Hai coba untuk mendapatkan pick up terhadap Fluffy tapi seperti Hai masih bisa mundur dan itu momen penalty zone yang luar biasa from Aran cuma sayangnya Kabuki masuk dari area yang dimana Aran itu melepaskan penalty zone masih cukup jauh sebenarnya karena Kabuki lah masih coba bertahan di area mid coba untuk melakukan clear cepat tapi ketika kita ngeliat aja replay persetan by Samsung Galaxy. Ketika Aran masuk dengan satu buah penalty zone, lihat posisi Kabuki itu masih on the way. Nah jadi ketika penalty zone-nya kena, dia tuh gak ngefollow up di waktu yang bener-bener pas banget. Dan apalagi kan dia sempat ketarik dengan satu buah divine judgement kan. Meskipun ada bantuan hard guard, tapi... Udah pasti semua mata dari pemain Evos Legend ini numbangin Kabuki terlebih dahulu. Meskipun kita ngeliat tadi dari tas udah nendang ke arah fun ya. Tapi masalah Van bukan target yang diinginkan untuk ditumbangkan pertama kali oleh pemain-pemain dari Force Legends. Iya yang aku sadari tadi ini Kabuki nahan dua ultimate juga loh tadi. Mm -hmm. di ke dalam base dan juga dari beberapa fighter yang dikeluarkan oleh Flavi. Jadi dia benar-benar struggle ya untuk ngasih damage-nya. Karena memang terkena banyak sisi di dalam area base. Brands ketinggalan item jauh banget. Sekarang Kabuki bahkan udah punya Haskell. Dan Lord Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai muncul Lord yang kedua kalau kita lihat game pertama aura mereka cuma butuh Lord kedua Apakah di game kedua kali ini Lord kedua akan juga mengakhiri game kedua kita untuk Aura Fire atau evo sejen yang tadi Radit bilang mereka punya high ground yang cukup untuk nge-clear Lord ini tapi masalahnya kita harus lihat eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh pemain-pemain dari Force Legends. Iya, ini tadi sebenarnya ada sinergi yang kurang connect dari Penalty Zone dan juga Mystic yeah. Gasnya Syndrome sih. Uh -uh. Karena memang terlalu jauh posisi dari Syndrome, jadinya nggak connect semua gitu ya Mystic Gasnya. Tapi kalau misalnya sampai itu terjadi kembali dan connect dari dua combo skill tersebut, itu bakal membuat kerepotan banget untuk First Legends. Tapi untuk di Lord yang kedua, menurut aku ini cuman bisa ngancurin dua best turret aja sih dari Force Legends. Oke. Okay. Dan sembari menunggu Lord yang sudah mulai berjalan juga ke area bawah. Di mana di area bawah memang sudah tidak ada turret base. Jadi Super Minion juga akan berjalan. Uh, masuk ke area base dari Evos Legends dan Aura. Tinggal menunggu ini Aron udah siap-siap sebenarnya dengan penalti zone-nya. Tapi sepertinya apakah inisiasinya akan dibuka oleh Evos Legends terlebih dahulu. Fun sudah mulai terlihat, harga juga sudah mulai digunakan oleh Aura Fire. Tinggal menunggu Aran kali ini yang seperti sudah mulai bersiap-siap. Dan itu dia penalti zone yang tidak mengenai siapa berhasil untuk menahan Van di di depannya dengan satu buah dua dragon tapi ternyata tas yang tumbang sementara Lordnya sudah mulai masuk kali ini Van mencoba untuk bertahan tapi base nya bakal difokuskan dan Aura Fire berhasil untuk mensecure game keduanya Radit wow dua kosong poin penuh untuk mengamankan tiket ke Grand